Assalamualaikum, kamu bersama lagi dengan Cik Azam dalam Makan Best Perak. Kalau kamu terpelanting, itu persoalan dia. Terpelanting kali ini, ke datang negeri Perak ni, kamu kena ke Seri Iskandar. Bilion. Kita cari apa? Saya bubur. Orang Perak terkena yang bubur, jom. Bubur Tokma. Eh, mana bocah ayuk tadi? Belum balik, tinggal dulu. Eh, bocah ayuk ke mana tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana satu Tokma ni? Saya lah Tokma. Ini apa pun orang. Ini lah wajiknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, apa khabar? Khabar baik. Oh, sihat. Alhamdulillah, sihat. Kita tengok, ada yang kata ini jadi bubur ni. Cik, asyik orang mana? Saya asyik orang Kuala Kansar. Huish. Sekali dengan Cik. Orang Kuala Kansar. Orang simpan tiga talang. Saya asyik orang Kuala Kansar. Atau mana kau buat terpelantin niaga sini pula? Kahwin orang sini dengan orang botol. Orang botol. Kahwin orang botol. Lama dah Haji niaga sini? Ya. Lama dah niaga sini? Sini dah niaga dah dalam 6 tahun. Orang kata memang dikenali dengan bubur lah. Bubur. Sehari berapa banyak buat bubur? Renantuk, ketupat. Oh, renantuk, ketupat. Bubur, aneka bubur. Kita tengok ni ada bubur lambuk ni. Tak payah bulan puasa pada bubur lambuk? Memang ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Dulu buat banyak sampai kadang ke 10 bekas dulu kan? 10 bekas? Dan ni lepas-lepas PKP ni kurang sikit. Ya. Ada 4-5 bekas gitu je lah. Sebab masa ni berniaga okey lah. Alhamdulillah. 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 Ada pengat pisang. Ada pengat pisang. Ni rare ni orang tua dulu kan. Ini roti kapal orang botol punya resepi. Ya Allah ni. Roti kapal. Dia buat panggil roti kapal. Dia buat kapal. Yang apa Osborne tu ni? Roti kapal. Yang roti kapal kita ada bubur kacang. Ada makan dengan roti ke macam mana? Tak ada. Kalau dulu ada bekal roti tapi sekarang ni orang dia tak open dah. Dia buat makan gitu je. Ya, dia makan gitu ya. Kita kena try ni kau mah. Pengat kapal ni. Pengat roti kapal. Pengat roti kapal ni kita kena try. Yang ni rendang dengan ketupat ni? Rendang ketupat ni. Buat juga? Tak, ini ambil dekat Kuala. Ambil dekat Kuala? Kakak buat. Rendang Tok Yop, ketupat palas Yop, ambil dekat kakak punya. Tu adik-beradik lah tu. Kakak kami memang mengusulkan rendang Tok ni. Mak Nyoh apa tu? Mak Nyoh semua satu keluarga. Yo, tengok kamu orang Kuala ni yang handel. Rendang Tok, ada ketupat. Perkenalkan. Satu bekas ni berapa ni? Satu bekas ni dia kira... setengah kilo RM38. RM38 setengah kilo. Sekilo RM75. Ketupatnya kira macam mana? Ketupatnya satu RM1.40. Ada pau. Ada pau juga. Pau. Adik-beradik juga kan ni pau miao ni? Ya. Adik-beradik juga? Adik-beradik juga. Adik-beradik juga. Kami buat pau sendiri tapi dah berombong tak larat. Jadi kalau kau datang ke Bilion ni, tepi kaki lima je, nak pintu masuk. Kamu boleh makan. Kalau datang ke belia ni, tengok dari perkarangan dia tu kan. Kita nak promotekan pasir apa tu. Pasir ni tradisi orang Perak je. Tradisi orang Perak kita ni memang gemar makan bubur. Bubur yang paling famous kat negeri Perak ni, negeri lain tak ada. Sampai ke Australia pun tak ada. Bubur nak lebah. Tapi kat sini tak ada lah kan. Kita bersama dengan ni. Sahabat Chor. Ananda tercinta ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak ada bubur nak lebah? Sebenarnya bubur nak lebah tu adalah bliss. Ada. Tapi nak buatnya susah. Iyalah betul, memang rumit. Rumit. Jadi mak teman kata baik buatkan satu lagi bubur yang tradisional juga. Yang susah nak dapat tempat lain tapi lebih mudah sikit nak buat. Itulah terjadinya pengat roti kapen. Roti kapen. Roti kapen ni goma. Selalunya orang kalau kat Kuala Kansar, kalau kat Kuala orang makan bulan puasa. Orang tua-tua, tok kita, poh kita, pak lang, pak tir, pak anjang semua makan bulan puasa. Dia ni kalau tak kena gaya, kembang, hancur. Jadi nak makan dia, nak masuk dia kena ada cara daripada dia. Roti tu kerah yang amat kalau kita makan gitu, pap gitu. Syok kat sini, semua bubur RM3.05. Bungkus RM3.08. Yang dekat depan Chor ni, inilah kita makan hari ni bubur roti kapal, pengat pisang. Lepas tu kita ada ABC special. Ni tengok ni, apa benda telur ikan warna ungu ke apa ni? Robin ni, nampak kamu. Ya Allah. Sagu. Telur ikan pulak kamu ni kan boleh kan. Lepas tu kita ada cendui pun. Special nampak ni kamu, lain pada cendui kuala. Tak, minum kepe. Ya, minum kepe. Dan ini yang paling rare ni. Chor ada sudu ke tu ke, Chor? Ada. Kita try rasa. Yang ini, Mika buat juga ke macam mana ni? Ini ambil mok sedara. Mok sedara punya? Duduk kat botol. Orang botol. Boleh dia katakan produk-produk dekat dalam kedai teman ni, kedai mampuk teman ni, semua boleh kata produk ahli keluarga. Dengan paunya, dengan rendang toknya, dengan pulutnya. Tadi ada nasi lemak. Sudah habis. Pagi nasi lemak juga, nasi lemak daun pisang. Kita jual sekali lah. Sebab biar orang Seri Iskandar ni mudah nak cari sarapan. Ya. Pukul 9 pagi bila datang sini, boleh beli apa benda yang ada.
Hari apa duduknya? Kalau ikut kata tutup, tak duduk. Kecuali kalau terdesak. Ha, kalau duduk tu ada hair lah. Ada hair, ada hair. Urusan kena tutup lah. Ha. Kalau ikut kan seminggu tak tutup lah. So buka ni pukul berapa sampai? Kalau ikut kan buka pukul sepatutnya lah. Pukul 9 pagi sampai 7 malam. Sampai 7 malam. Ya, kita tak buka semalam lebih lah. 7 malam cut. Hari-hari 4 bubur? Ada 3, ada 4. Ikut pada kesesuaian hari tu lah. Kalau rasa-rasa tengok, eh Seri Iskandar esok ramai orang. Ada budak pendaftaran ke ITM. Terlebihkan lagi. Cuti umum. Ya, ya. Dulu kalau ikutkan sejarahnya, Seri Iskandar, apa, kedai bubur ni, kita jual sampai 10 bekas. 10 periuk. Ha. Lepas PKP dia agak terkesan. Jadi kita terpaksa kurangkan lagi. Ya. Yeah. Tapi 4 ni pun kalau habis, Alhamdulillah lah. Yeah. Ha, tak payah banyak-banyak. Kalau banyak kan, berlebih bazi ya. Betul, 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 betul. Biar sedikit tapi mencukupi. Ya. Yeah. Jadi Mika darah Kuala dengan darah? Darah Kuala. Kuala. Kuala sepenuhnya. Kuala sepenuhnya. Apa orang Kuala ke? Apa orang ni? Orang Pendiat. Kota. So, Bomba, maknanya dia darah Perak ni, makan dia memang rasa orang Perak punya. Ni jauh tengah makan pulut ni. Memang sempoi. Orang dulu makan pulut dengan rendang. Pulut dengan intinyo manis kan. Ha, ni kita makan dengan rendang. Rendang kacang. Amak tu kena. Rasa macam hidup zaman dulu-dulu pula kau. So lah, kau kalau datang ke Seri Iskandar jangan lupa makan dia. Memang serius. Bukan nak katalah dia punya lemak dia. Ya? Dia punya lemak dia nampak. Tapi Syoh, pengat roti kapel ni kita tak buat hari-hari. Kita buat selang hari. Kadang tu lepas 2 hari baru kita buat sebab kita nak biar orang rindu. Betul. Kalau setiap hari orang bosan. Betul. Biar orang masih rindu. Mana datang tak ada, tak ada pengat roti kapel. Apa datang lagi 2 hari. Orang akan datang lagi. Itu taktik juga tu sebenarnya. Bubur lambuk tu? Bubur ada? Hari-hari? Bubur lambuk pun ikut kesesuaian. Kalau hujung minggu kita jual. Kalau kita dengar ada special occasion, ada pendaftaran UITM ke pendaftaran UTP ke, baru kita akan buat lah. Kebiasaannya yang akan buat ada setiap hari ni pengat pisang. Sebab stok pisang kenapa banyak? Ya. Memang kita buat pengat pisang. Ya, yeah, betul. Every day. Rasa pengat pisang dia koma. Yes. Pisang ada masam-masam sikit. Pisang apa nama? Pisang nangka. Ha, pisang nangka. Ha, nampak. Dia kena berasa masam-masam dia tu. Tapi mak temannya style buat. Okey. Dia tak buat macam kalau Mika rasa pun dia tak cukup manis sangat. Dia tak cukup ni sangat. Dia tak terlalu manis. Tengah-tengah. Ya. Yeah. Ramai orang sini komplain kata komplain. Maksudnya ramai orang sini cerita kata makan mak teman punya okey, alhamdulillah. Cukup rasa. Ada setengah orang rasa manis sangat. Manis sangat. Manis sangat. Tak boleh. Makan susu dua-dua dah berhenti. Betul. Tak boleh manis sangat katanya. Kan potong kaki katanya. Ha. Jadi yang ni alhamdulillah. Semuanya komen, bukan komplain tapi komen. Ya. Okey. Yeah. Kita try air kacang pula. Ya. Kita biar berwarna-warni dalam tu. Tu yang kita letak sagu warna tu. Pada sagu, mata di koko, cendol, jagung, kacang serobok ni jagung atau apa nama ni, buah pala. Buah pala. Pelbagai warna. Tengok belah selera kau, kalau panas-panas ni apa kena kan. Betul tak? Cuaca panas-panas, ada 5000 hati rasa kau jauh sungai. Berkena air kacang, berkena cendol, memang menjadi kalau time panas. Okay, sebelum Chow nak balik, biar Is yang cerita sendiri, lokasi apa semua. Okay? Tanya Is. Ha. Baik, assalamualaikum. Okay, baik. Terima kasih kepada Chow Azam dan juga team production ni. Kerana sudi datang ke kedai mak bapak teman. Ya, tolong mempromosikan lagi kedai ni. Baik, lokasi kedai kami ni berada di koridor di Mall Street Iskandar. Tapi di sini lebih dikenali sebagai Billion lah. Orang kata mana Billion-Billion. So, koridor Billion. Kalau datang ke Street Iskandar ni, datang ke Billion, nampaklah kedai yang ada warna merah punya kemah ni. So, tulis terpampang depannya, Bubur Tok Mah. So, boleh datang ke sini. Kita buka setiap hari. Kalau tak ada apa-apa urusan lah, buka setiap hari. Buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam. Boleh ada sini, boleh rasa macam-macam jenis makanan yang ada. Kita ada bubur, kita ada apau, kita ada cendol, kita ada mila kepal, ABC, ada renang tok, ada ketupat, ada kacang kuda, pelbagai lagi lah. Macam-macam jenis. Maksudnya kalau ada datang sini, kelabu mata nak pilih mana tu nak makan. Mungkin datang hari ni makan bubur, esok datang makan pau pula, esok lagi datang makan ni pula. Itulah keunikan yang ada pada Bubur Tok Mah punya kedai ni. Jadi kepada anda semua, sila datang ke kedai kami, support perniagaan kami, hashtag support local. Yeah. Okay, Chow nak makan dulu, lepas tu nak balik. Jumpa lagi dengan Chow dan Makan Best Perak. Jangan lupa follow, subscribe. Kalau ada iklan, jangan skip. Dan follow, subscribe YouTube kami. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay. Bubur Tok Mah. Settle.